Kita harus sadar bahwa setiap hari ada sesuatu yang sudah gak ada lagi dalam saya. Iya. Karena kalau hal itu masih ada, saya gak maju. Nah, saya bisa maju sama-sama dalam belajarnya, tapi saya gak mendekati surga. Walaupun belajarnya sama-sama. Bisa? Saya harus tanya, apakah ada yang masih ada yang minggu lalu ada? Kalau saya bilang iya, bisa saja saya gak pernah maju. Bisa saja saya gak pernah maju. Dan kalau kita memang jujur, kita akan tanyakan itu. Dan kita punya keseriusan dalam keselamatan kita, lah yang akan mendikte masih ada atau enggak. Itu yang mendikte. Jadi ini pilihan masing-masing. Ini pilihan masing-masing. Nanti kita lihat di finish line, siapa yang masih ada di situ. Dan dengan masih ada di situ, artinya kita tahu apa yang dilakukan sebelumnya. Dan kalau udah gak ada, kita tahu apa yang gak dibikin sebelumnya. Dan kita maju terus. New challenges. Gimana, Fred? Satu kali kelak. Antara kita semua masih ada, atau ada dalam bagian kita yang udah gak ada. But we will continue to move on. Karena kita lihatnya ke depan, bukan lihat ke belakang. Ini hanya mau mengingatkan bahwa kita semua bisa sampai di situ. Dan kita punya tanggung jawab lah masing-masing. Dan gak ada orang lain yang bisa dipertanggungjawabkan kalau kita gak di situ. Karena itu semua hasil pilihan akal sehat kita. Kayak itu pepatah bilang, kita bisa paksa tarik kuda ke tempat minum air. Tapi kita gak bisa paksa kuda itu minum air. Yap. Itu kenyataannya. Saya bisa bikin apa saja untuk kita lebih fokus untuk belajar dan itu, tapi saya nggak bisa paksa orang mau masuk surga kalau memang nggak mau.